Salam sejahtera, saya Sivraj Subramaniam, nombor metrik P106913, pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pendidikan SEM1. Ingin berkongsi dengan anda semua empat paradigma kajian penyelidikan. Apa itu paradigma kajian? Ia merupakan satu set kepercayaan mengenai suatu isu yang berlaku dikeliling dan memerlukan pendekatan bagaimana isu tersebut boleh diselidik. Ia juga boleh dikatakan satu model atau perspektif atau juga boleh dikatakan rangka konsep yang membantu kita untuk mengorganisasikan pemikiran, kepercayaan, pandangan dan amalan kita dalam menghasilkan penyelidikan. Justru itu, paradigma kajian merupakan penyebab penting untuk memilih kaedah ataupun metod kajian yang bersesuaian. Menurut Creswell, klasifikasi ini termasuk dalam empat paradigma penyelidikan atau mungkin lima. Tetapi, saya di sini fokus hanya empat paradigma iaitu positivism, interpretativism atau boleh dikenali juga constructivism, paradigmatism dan juga critical theories. Paradigma pertama ialah positivism. Okay. So menurut Baudel pada tahun 2014 dan juga Howell pada tahun 2013, paradigma positivism yang diperkenalkan oleh Auguste Comte melalui penulisan beliau yang bertajuk A General View of Positivism pada tahun 1844 mula diterima secara meluas di Barat pada separuh kedua abad yang ke-19. Tujuan utama kajian positivism ini adalah membuktikan sesuatu hipotesis dan dapatan boleh digeneralisasikan. So, jenis ini percaya bahawa realiti atau kebenaran fenomena adalah tunggal. Realiti ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang sah dan boleh dipercayai. So, kaedah ini boleh dikategorikan sebagai kuantitatif. Paradigma yang kedua adalah interpretivism. Interpretivism berasal dari tradisi ilmu sosial, khususnya sosiologi dan antropologi yang diwakili oleh kelompok ahli sosial dari mazhab Chicago pada tahun 1920 hingga 1930. Mentafsirkan, to interpret, dan memahami, to understand. Okay? Tujuan utama kajian interpretivism adalah untuk memahami atau menyelami sikap atau perangai manusia. Ini berbeza dengan positivism. Interpretivism atau juga lebih dikenali sebagai constructivism menganggap bahawa tidak ada satu kenyataan atau kebenaran. Realiti sosial ditafsirkan oleh individu dan kumpulan sehingga hasil yang diperoleh akan berbeza-beza. Okay? So ini juga boleh dikategorikan dalam kualitatif. Paradigma yang ketiga adalah pragmatism. Menurut Powell pada tahun 2001, bagi seorang pragmatik, tujuan utama mereka bukanlah mencari kebenaran atau kenyataan yang keberadaannya selalu dipertikaikan, tetapi untuk memudahkan serta facilitate manusia untuk menyelesaikan masalah. Paradigma pragmatis percaya bahawa realiti tidak tetap kerana ia selalu dirundingkan dan ditafsirkan. Paradigma ini boleh dikatakan sebagai gabungan pendekatan positivism dan interpretivism. Biasanya jenis penyelidikan ini menggunakan gabungan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Tujuan utama penyelidikan ini adalah untuk mengenal pasti hubungan dan kesan serta pembaharuan dalam konteks yang pelbagai. Boleh dikategorikan sebagai mixed method. Contohnya, kajian tindakan, mixed method dan juga DDR, Design and Develop Research. So, DDR ni berfokus kepada reka bentuk, pembinaan, pelaksanaan dan penerapan inisiatif pembelajaran dalam konteks autentik. Paradigma yang keempat adalah critical theory.
dalam critical theory, pengkaji akan menyelidik teori secara lebih mendalam untuk mendapatkan hasil kajian secara lebih berkesan. Tujuan utamanya adalah untuk menilai hubungan kesan dan akibat. Boleh dikategorikan dalam kualitatif. Terusnya kita lihat perbezaan antara positivism dan interpretivism. Kita cuba memahami dengan satu situasi yang mudah, okay? So, seorang nelayan positivism yang berdiri di tebing sungai menyatakan sifat-sifat sosial spesies ikan tanpa menjejak kaki dalam air dengan memerhatikan kecenderungan umum kumpulan mereka ketika mereka berenang. Contohnya, very formal, tak pakai semua formal. Lepas tu, kita tidak terlibat dalam kajian tu secara langsung. So, we are not involving directly. So, we are taking all the data that we are getting. Okay, kita dapatkan semua data-data yang kita dapat dan kita catat. Okay, so manakala seorang nelayan interpretism, okay? So bukan terlalu formal. Tengok, dah tukar baju, okay? Okay, boleh join dengan peserta kajian. So contohnya, seorang nelayan interpretism memasuki perairan, menjalin hubungan baik dengan ikan dan berenang bersama mereka, berusaha untuk memahami perkembangan mereka di dalam air. Inilah contoh yang paling mudah bagi membezakan positivism dan interpretivism. See? Ini juga kadangkala memerlukan pengkaji bergerak sebagai instrumen dalam kajian selain menggunakan instrumen-instrumen yang sedia ada seperti temu bual, analisis dokumen dan pemerhatian. Analisis kualitatif juga, pengkaji analisis data dalam kaedah penulisan di mana pengkaji perlu membuat huraian berdasarkan data yang diperoleh. Perbezaan utama penyelidikan kuali dengan kuanti adalah kaedah kumpul data. Bagi kajian kuali, soal sidik, kaedah pemerhatian dan temubuat. Manakala untuk kajian kuanti, penyelidikan tinjauan, persempelan dan eksperimen dan lain-lain lagi. Terdapat banyak perbezaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dari sudut kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan kaedah positivis, eksperimental, data numerical dan ujian statistik. Manakala untuk kaedah kualitatif pula menggunakan kaedah interpretif, penghuraian, kajian lapangan, kajian sejarah, kajian kes, data verbal dan triangulasi data. Dari sudut analisis data pula, kaedah kuantitatif menganalisis data secara deduktif atau statistik. Manakala kaedah kualitatif pula menganalisis secara tertutup dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam. Seterusnya, perbezaan dari segi format instrumen untuk membentuk data pula, kaedah kuantitatif adalah lebih formal, spesifik, structure yang telah ditetapkan dengan menggunakan skala. Manakala untuk kaedah kualitatif adalah sebaliknya. Sebagai kesimpulannya, dalam dunia kajian, sekiranya penyelidik ingin menyelidik seluruh komuniti sekolah, contohnya, penyelidik mungkin akan menggunakan kaedah kuantitatif kerana sampel yang besar diperlukan. Sekiranya kajian ini hanya melibatkan sebilangan kecil murid dalam satu bilik darjah yang mempunyai antara 20 hingga 30 orang murid, penyelidik mungkin lebih sesuai memilih pendekatan kualitatif. Penyelidik juga boleh menggunakan kedua-dua pendekatan, kualitatif dan kuantitatif, dalam satu kajian yang sama. Tetapi penyelidik harus ingat bahawa isu utama yang menjadi asas kepada kaedah penyelidikan adalah permasalahan, bukan kaedah menentu penyelidikan. So dengan kata lain, setiap penyelidikan bermula dengan masalah, bukan metodologi. Setelah ada masalahan,
barulah data-data dicari melalui metodologi-metodologi dan strategi pemilihan yang sesuai. Maka, saya berharap semoga video ini dapat membantu anda semua dalam memilih pendekatan kajian yang sesuai untuk kajian anda. Sekian, terima kasih.